Nah, jika sudah masuk, kemudian di sini kita nonaktifkan saja, sembunyikan potongan kamera, guys. Nah, maka secara otomatis HP Samsung kamu akan menjadi full screen ya, guys ya. Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara mengaktifkan full screen di HP Samsung. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara mengaktifkan full screen di HP Samsung. Baik sahabat, untuk cara mengaktifkan full screen di HP Samsung caranya cukup mudah sekali guys. Nah di sini untuk langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel ya guys ya. Kita masuk ke pengaturan ponsel. Nah jika sudah masuk, kemudian kita scroll ke bawah dan kita masuk lagi ke menu tampilan ya guys ya. Baik sahabat, untuk langkah selanjutnya kemudian kita pilih menu aplikasi layar penuh ya guys ya. Kita masuk ke aplikasi layar penuh. Kemudian di sini kita tekan titik 3 yang ada di sebelah kanan atas ya guys ya. Kemudian kita masuk ke pengaturan lanjutan guys. Nah, jika sudah masuk, kemudian di sini kita nonaktifkan saja, sembunyikan potongan kamera guys. Nah, maka secara otomatis HP Samsung kamu akan menjadi full screen ya guys ya. Nah sahabat, itu dia cara mengaktifkan full screen di HP Samsung. Nah caranya cukup mudah sekali kan untuk cara mengaktifkan full screen di HP Samsung. Nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya.